perayaan satu Mei atau yang rasmi disebut dengan Hari Buruh Internasional, kami FSPM Regional Bali, Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, selalu turun ke jalan untuk memperjuangkan, menyuarakan permasalahan-permasalahan buruh yang ada di Bali selama ini. Terkait dengan permasalahan-permasalahan buruh yang selama ini terus terjadi di daerah Bali, pada akhirnya FSPM Regional Bali menjadikan agenda utama, yaitu mengusulkan agar pemerintah membuatkan suatu perda perlindungan tenaga kerja lokal atau para buruh atau para pekerja yang ada. Dengan semangat solidaritas buruh, kami bersama-sama teman-teman buruh dalam aliansi Buruh Bali Bersatu, pada layar tampak Pak Ray Budi sedang memberikan permasalahan-permasalahan kepada teman-teman media agar masyarakat umum, terutama masyarakat Bali, walaupun suasana dan kondisi kerja yang secara umum kelihatan aman-aman saja, namun di balik aman tersebut banyak permasalahan-permasalahan buruh yang para pekerja atau buruh Bali kebanyakan tidak berani mengungkap permasalahannya secara terang-terangan karena kita menyadari, sangat menyadari para pengusaha atau para manajemen memang banyak yang telah memperlakukan hak pekerja secara adil ataupun boleh dikatakan bagus, namun tidak sedikit atau malahan lebih banyak para pengusaha termasuk juga manajemen-manajemen yang memperlakukan aturan-aturan pekerja yang semestinya didapatkan oleh para pekerja, akan tetapi dengan segala strategi diakali. Secara umum kita dapat simpulkan bahwa masih banyak pekerja yang sepatutnya atau seharusnya didapatkan oleh pekerja, akan tetapi tidak diberikan. Ketakutan para pekerja pribadi untuk mendirikan atau membentuk serikat pekerja di tempat kerjanya menjadi perhatian khusus juga bagi kita FSPM Regional Bali, karena untuk memperjuangkan hak-hak pekerja hanya dengan melalui berserikatlah teman-teman pekerja atau buruh secara legal atau secara organisasi, secara hukum dapat menyampaikan permasalahan-permasalahannya melalui banyaknya permasalahan-permasalahan yang tidak dilakukan atau diikuti oleh para pengusaha. Hal ini juga kita telah terus sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Tampak pada layar itu Bapak Ida Bagus Arga, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, sedang memberikan penjelasan kepada kita di saat melakukan perayaan May Day di depan kantor Gubernur Bali. Dan pemerintah sedang, itu dalam bahasanya, menyusun kebijakan-kebijakan untuk perlindungan tenaga kerja Bali. Dan juga tampak pada layar sekarang ini Bapak Ray Budi, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri di Regional Bali, sedang menyampaikan permasalahan-permasalahan buruh terkait dengan apa yang saya jelaskan. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Hei, teman-teman. Terima kasih. Kawan-kawan, hari ini seperti biasa kita melakukan aksi turun jalan pada tanggal 1 Mei 2019. Kita pada tanggal 1 Mei hari ini.
rapat penyusunan rancangan daerah, itulah kita mencoba untuk menutup ruang sedikit pun bagi investor-investor nakal, Pak. Saya sangat yakin bahwa tidak semua investor itu jahat, tidak semua investor itu hitam, Pak. Tapi dengan adanya peraturan daerah ini, kami berharap disitulah kita memperkecil ruang bagi mereka untuk berbuat tidak adil, berlaku semena-mena kepada pekerja-pekerja Bali, Pak. Dan itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kami sangat mendorong sekali. Sekali lagi, kami sangat berharap peraturan daerah ini dapat secepatnya, Pak, diwujudkan. Paling tidak itu akan menjadi harapan baru bagi kami. Harapan baru bagi kami para aktivis buruh. Dengan adanya keharusan bagi setiap perusahaan memiliki serikat buruh, maka kesejahteraan pekerja Bali ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi. Kami sebagai salah satu organisasi buruh di Bali sangat berharap, kami sangat bergantung dan mendorong agar peraturan daerah ini dapat secepatnya direalisasikan, sehingga segala bentuk penindasan terhadap masyarakat Bali dan khususnya bagi pekerja Bali dapat kita hindari, Bapak. Dengan adanya keharusan bagi setiap perusahaan memiliki serikat buruh, maka kesejahteraan pekerja Bali ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi. Rapat penyusunan rancangan perda perlindungan tenaga kerja lokal atau pekerja di Bali dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 bertempat di kantor DPRD Provinsi Bali, dipimpin oleh Bapak Nyoman Partir dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, serta dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, kajian di bidang hukum serta akademis, juga kelen dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Bapak Ray Budi, yang menyampaikan usulan agar dibuatkan satu perda karena maraknya akan dilakukan di perusahaan-perusahaan serta banyaknya penggunaan PKWT serta terkait dengan perlindungan bagi pekerja lokalnya. Perlindungan tenaga kerja lokal. Saat ini pemerintah Provinsi Bali sedang dan menyusun rancangan peraturan gubernur tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Ini jadinya rapat penyusunan rancangan perda perlindungan tenaga kerja lokal di Bali dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 bertempat di kantor DPRD Provinsi Bali, dipimpin oleh Bapak Nyoman Partir, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Hadir pada rapat tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sebali, DPRD Komisi 4 Kabupaten Sebali, serta kajian di bidang hukum, akademis, LBH, serta intansi-intansi lainnya yang terkait dengan perda tersebut. Kelanjutan rapat ini merupakan pelaksanaan dari rapat-rapat sebelumnya yang dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Bali juga. Rapat kelanjutan dalam penyusunan perda peraturan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal di Bali dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 bertempat di kantor DPRD Provinsi Bali, dipimpin oleh Bapak Nyoman Partir, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Tampak pada layar Bapak Ray Budi yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali beserta Agus Abartamo dan teman-teman sedang memberikan masukan pada rancangan tersebut, di mana rapat ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan rapat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 juga bertempat di kantor DPRD Provinsi Bali. Hadir pada saat itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali serta intansi-intansi yang terkait. Terima kasih Bapak Nyoman Partir telah merespon dari usulan Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali. Semoga mari kita bersama-sama berdoa agar perda ini cepat terlaksana untuk pekerja di Bali. Beberapa usulan yang kita ajukan dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali seperti banyaknya pelanggaran atau penggunaan tenaga PKWT atau tenaga kontrak di perusahaan-perusahaan
serta tidak diterapkannya upah yang telah diatur oleh pemerintah seperti UMP, UMSK, serta pelanggar-pelanggar yang lainnya. Dari kajian tersebut, maka kami pandang perlu dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali mengusulkan agar dibentuk pengawas independen yang terdiri dari pihak pemerintah, serikat pekerja, serta instansi-instansi yang lainnya. Agar pelaksanaan perda serta aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan berimbang atau sesuai dengan harapan kita bersama-sama antara pengusaha serta para pekerja di tempat kerjanya masing-masing. Ada wacana kemudian ingin memberikan uang sintis kepada pekerja magang. Bagi kami itu baik, Pak, tetapi niat baik ini kemudian akan dapat menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif ke depannya, Pak. Komunikasi lebih panjang sedikit, kiranya kalau kami menerima adik di tempat seperti ini, kiranya di kami sebagai DPRD Badung tidak menghargai adik. Oleh karena itu, perkenanlah kami terima di ruang untuk menyampaikan lebih lanjut. Barangkali di samping hal yang harus utama yang disampaikan, mungkin ada hal lain yang Bapak Ibu ada semua ingin disampaikan lagi. Tapi pada intinya kami apresiasi tata cara ketika adik untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan sesuatu yang menimpa salah satu daripada anggota untuk menyampaikan dengan damai ke DPRD Badung. Berani berjuang! Pasti menang! Berani berjuang! Pasti menang! Di DPRD Bali Seminya, kawan-kawan. Berani berjuang! Pasti menang! Berani berjuang! Pasti menang! Bahwa kebenaran pasti akan menang. Buruh itu tidak mempunyai uang sesen pun untuk bisa menombok pengacara siapapun. Kita berjuang dengan solidaritas kawan-kawan kita semua. Semua pekerja-pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Agar segala penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum ketenaga kerjaan dapat ditegakkan di setiap perusahaan yang ada. Benar. Indonesia bersatu. Kami menerima adik di tempat seperti ini, kiranya kami sebagai DPRD Badung tidak menghargai adik. Oleh karena itu, di UMSK Badung, yang hanya satu-satunya ada di pemerintahan Bali. Pada akhirnya, usulan kami PSPM Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali pada tanggal 20 Agustus 2019 diadakan rapat paripurna DPRD Provinsi Bali yang ke-17 dan tampak pada layar Bapak Nyoman Parte sebagai Ketua Tim Pansus Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali sedang menyampaikan isi perda kepada para anggota DPRD Provinsi Bali dan dihadiri juga oleh Bapak Gubernur Bali. Puji syukur kami sampaikan, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2019 perda perlindungan tenaga kerja lokal pekerja di Bali telah diketok palu atau disahkan oleh rapat paripurna DPRD Provinsi Bali. Dan mari kita tunggu pelaksanaan realisasinya setelah dibuatkan pergub oleh Bapak Gubernur Bali. Semoga perda perjuangan para pekerja, para buruh ini dapat bermanfaat secara positif kepada para pekerja atau buruh yang ada di Bali. Dan terima kasih sekali lagi melalui sosial media ini kami sampaikan kepada Bapak Nyoman Parte yang telah merespon dengan cepat dan positif masalah-masalah perburuhan yang ada di Bali. Tampak pada layar Bapak Nyoman Parte sedang menyampaikan masalahnya.
Semoga bermanfaat dan salam solidaritas buruh untuk kita semua. Terima kasih. Tetapi banyak sekali perusahaan yang dalam tanda petik nakal memperlakukan pekerjaannya tidak baik. Masalahnya adalah perusahaan yang nakal dan tidak baik ini justru diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang baru yang datang ke